Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih. Siapa ini? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu. Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya. Yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita enggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau tidur wudu itu, mau bangun sholat malam, Allah bangunin. Mau bangun sholat subuh, Allah bangunin. Kenapa enggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja habis itu, masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti dia.